Asal muasal nama Singkawang bermula dari kisah ketika Raja Kahar, mertua Panembahan Singkawang, tiba di Kalimantan. Raja Kahar adalah anak raja di Batu Rizal Indragiri, Sumatera. Lokasi kerajaannya di hulu Sungai Hindal Kiri. Pada masa itu Raja Kahar sedang bersengketa dengan abangnya yang telah menjadi raja di Batu Rizal. Abang Raja Kahar meminta 12 pedang pusaka kerajaan warisan dari ayah mereka kepada Raja Kahar. Namun Raja Kahar tidak bersedia memberikannya karena abangnya itu telah mendapatkan warisan sebagai Raja Batu Rizal sehingga 12 pedang pusaka kerajaan itu adalah haknya. Karena Raja Kahar tidak bersedia memberikan 12 pedang pusaka kerajaan itu sehingga abang Raja Kahar sangat marah dan akan memeranginya. Raja Kahar kemudian meninggalkan kerajaan Batu Rizal di hulu Sungai Hindal Kiri itu dengan sebuah perahu penjajah bersama 30 orang dan anak perempuannya yang bernama Putri Cermin. Adapun istri Raja Kahar, ibunya Putri Cermin, telah meninggal dunia ketika Putri Cermin masih kecil. Maka berlayarlah Raja Kahar mengarungi lautan, hingga tiba di Kuala Negeri Sambas. Selama 3 malam di Kuala Negeri Sambas, Raja Kahar mendapat alamat mimpi yang tidak baik. Sehingga ia berlayar lagi hingga tiba di Kuala Sungai Singkawang yang menjadi wilayah Kerajaan Panembahan Singkawang. Ketika bermalam di Kuala Sungai Singkawang ini, Raja Kahar mendapat alamat mimpi yang baik, yaitu ia bermimpi memegang matahari dan melihat di tempatnya itu akan menjadi kawasan bandar yang besar sehingga ia memutuskan untuk menetap di Kuala Sungai Singkawang. Adapun keberadaan Raja Kahar di Kuala Sungai Singkawang terdengar oleh Panembahan Singkawang atau Senggalok, yang kemudian mengirim utusan untuk membawa Raja Kahar dan rombongannya ke Kuala Sangking untuk menghadap Panembahan Singkawang. Setelah bertemu menghadap Panembahan Singkawang, Raja Kahar diminta oleh Panembahan Singkawang untuk menetap di Singkawang dengan diberikan lahan, dibangunkan rumah, dijaga kehidupannya, serta dijamu makan dan minumnya. Selanjutnya Raja Kahar menikahkan putrinya, Putri Cermin, dengan Panembahan Singkawang dengan persyaratan, yaitu Panembahan Singkawang bersedia menikahkan 30 orang laki-laki pengikut Raja Kahar dengan wanita-wanita di negeri Singkawang. Panembahan Singkawang pun menyetujui persyaratan tersebut, sehingga menikahlah Panembahan Singkawang dengan Putri Cermin. Begitu juga 30 orang laki-laki pengikut Raja Kahar juga menikah dengan wanita-wanita di negeri Singkawang. Dari pernikahan Panembahan Singkawang dengan Putri Cermin dianugerahi seorang putri bernama Emas Indrawati. Ketika telah menjadi gadis, Emas Indrawati sempat bertunangan dengan Raja Sambas yang bernama Ratu Anum Kusuma Yuda. Namun pertunangan tersebut tidak berlanjut hingga ke pernikahan. Karena Emas Indrawati kemudian menikah dengan Raja Tanjungpura bernama Sultan Muhammad Zainuddin. Setelah menikah, Emas Indrawati dibawa oleh Sultan Muhammad Zainuddin ke Tanjungpura. Adapun kawasan tempat persinggahan Raja Kahar ketika mendapatkan alamat mimpi yang baik di Kuala Sungai Singkawang itu kemudian disebut sebagai Singkawang yang terlogatkan dari kata Singkawang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan pada saat ini saya berada di Kota Singkawang. Dan di sini saya sedang berada di rumah Magacia, yaitu rumah yang dibangun oleh seseorang bernama Chia Siusi. Rumah ini dibangun pada tanggal 4 Februari tahun 1901. Dan Chia Siusi membangun rumah ini setelah beliau dan rombongannya melarikan diri setelah terjadinya bencana kelaparan dan bencana kerusuhan yang terjadi di Semenanjung Malaya. Adapun nenek moyang atau leluhur dari Chia Siusi ini adalah berasal dari daerah Pujian. Untuk selanjutnya, saksikan ulasan berikut ini. Asal muasal rumah marga Chia bermula dari kisah Chia Siusi, yaitu seorang perantau pada masa koloni Belanda yang berasal dari pesisir Fujian Tiongkok dan perintis pendirian rumah marga Chia. Si dan beberapa perahu layar tiba di Singkawang setelah melarikan diri dari kerusuhan di Semenanjung Malaya. Selama menetap di Singkawang, Si bekerja keras untuk menggarap lahan agar dapat bernilai ekonomis. Si berhasil menjadi orang sukses dari kerja kerasnya menggarap lahan. Kemudian ia juga membangun armada yang mengangkut hasil bumi menuju Singapura sebagai komoditi ekspor. Hasil pertanian dan perkebunan membawa perkembangan ekonomi Singkawang dengan pesat. Daerah perkampungan kala itu sudah menjadi bandar dagang yang ramai tempat para pedagang bertransaksi. Chia Siusi kemudian menjadi orang yang tersohor dan terpandang di mata masyarakat maupun pejabat pemerintah koloni Belanda. Rumah marga Chia ini berada di dalam kawasan kompleks tradisional dengan luas wilayah sekitar 5.000 meter persegi. Rumah ini didirikan pada tanggal 4 Februari tahun 1901. Dibangun di atas tanah hibah pemerintah Belanda dengan arsitek yang didatangkan dari Tiongkok. Rumah ini memiliki dua ruangan besar yang bagian depan dan belakang penuh dengan ornamen, ukiran dan juga kaligrafi berwarna emas di setiap ambang pintu. Rumah ini awalnya berfungsi sebagai rumah dan kantor dagang bernama Chia Hyap Seng. Dahulu di depan rumah ini berfungsi sebagai pelabuhan kapal dagang yang melalui Sungai Kuala yang tembus ke lautan dengan jalur perdagangan hingga Malaysia dan Singapura. Sekarang rumah ini dipergunakan sebagai tempat tinggal keturunan Chia Siusi, generasi keempat hingga ketujuh. Bangunan tradisional ini oleh masyarakat Tionghoa Singkawang lebih dikenal dengan sebutan Taibuk yang berarti rumah besar.